bisa pada sedih. Lepas. Musola Nulung adalah tempat kegiatan jamiah Ratu Bungkro oleh masyarakat sekitar pada suci. Di samping Musola Nulung Iman inilah ya Makbaroh Mbah Bani Yuda sebut desa pada suci. Makam Mbah Buyut dari saya itu Mbah Raksa Jaya. Mbah Raksa ini menjaga Jaya itu berjaya ya, jaga. Ini Mbah Raksa itu menjaga, yang menjaga masuk menjaga tempat pada suki, menjaga juga saya. Anak baru pulang dari madrasah ini ya. Ini anak-anak. Anak-anak bisa pada suki. Baru pulang dari madrasah. Ya. Masuk YouTube. Ya, sangat ceria sekali. Nah, menuju ke Mbah Buyut saya. Masih sangat asli sekali. Dan pohon pisang, udang, pohon turi. Salah Nur Iman kelihatan ya. Nah ini ya. Salahnya kelihatan. Ini adalah makam Mbah Raksa Jaya. Mbah Raksa Jaya adalah Mbah Buyut saya. Saya kurang berapa. Saya kurang itu. Jat Jat Iman Tindaksa Jaya. Cek jumlah keempat dari Raksa Jaya mungkin keempat. Siban Mbah Raksa Jaya. Siban Raksa Jaya. Raksa menjaga Jaya Jayaan. Kayak pendiri Gajah Majapahit Raden Wijaya.
Mbaraksa Mijaya. Good. Kalau ini adalah studio Mbak Desmo. Tempat Mbah Raksa Mijaya ini juga dibangun oleh Mbah Hartono. Mbah Hartono itu sama dengan saya dulu Raksa Mijaya. Kalau saya ke Mbah Jejman, kalau Mbah Hartono dari Mbah yang adiknya dari sini Mbah Isman, namanya Barak. Mbah yang bangun ini adalah Mbah Hartono bin Mbah Jaya Sasmita bin Raksa Mijaya. Ya, itu Mbah Hartono bin Mbah Jaya Sasmita bin Raksa Mijaya. Kalau saya Megalajo bin Darajat bin Jaisman bin Raksa Mijaya. Mbah Jaisman dengan Mbah Jaya Sasmita adalah kakak beradik. Mbah Raksa ini adalah beliau seorang budayawan. Kalau saya menyebutnya Ki Raksa Mijaya. Kalau di Tegal namanya ada Ki Itu Sismono. Sekarang budayanya Ki Haryo Itu Sismono. Ki itu karena lebih cenderung ke seniman, budayawan. Mbah Raksa Mijaya adalah Ki Raksa Mijaya, seorang budayawan ya, lakon ya, budayawan ya. Dan memiliki seperangkat, dua perangkat gamelan, memiliki gamelan, memiliki wayang kulit asli ya, wayang kulitnya asli peninggalan dari zaman dulu. Karena Mbah Raksa Mijaya hidup ketika zaman kerajaan, ada kerajaan Mataram, zaman kerajaan Solo, zaman kerajaan Cirebon, termasuk beliau ada ya budayawan dari daerah Solo. Nah, banyak jadi Solo, nah, dia memiliki budayawan yang budaya lebih yang sangat luar biasa, memiliki budaya acuh dari sana kan, dari daerah Solo. Solo ini saya dengan dari Solo ya, mungkin saja ya beliau juga darah biru alam, tapi beliau turun memiliki dari itu, maka memiliki budaya yang sangat kuat, mempertahankan budaya yang sangat kuat. Wayang kulit itu diadakan tiap, ada yang mengatakan tiap suronan ada yang mengetika sedekah bumi ada gitu ya. Saya juga sendiri ketika sedekah bumi di pada Sugi itu menyaksikan wayang dalangnya Kiri Susmono di balai desa sampai pagi. Dan memang ada di pada Sugi itu
setiap sedekah bumi itu uri-uri budaya dengan wayang, termasuk katanya Ibu Susmono juga pernah tampil, Ibu Susmono juga pernah tampil, malah pernah ke rumahnya Mbah Raksa. Putranya juga Ibu Susmono mengenal juga keluarga besar dari Mbah Raksa. Masuk Mbah Jaya Hasmita itu ya, insya Allah kenal. Karena memang keluarga seniman, keluarga saya itu jalur dari keluarga senimannya ada. Gending-gending ada, gamelan ada, wayang-wayang ada ini. Beliau. Raksa Mijaya. Saya memang ingat Ki Raksa Mijaya. Karena memang seorang seniman. Ki Raksa Mijaya, seorang seniman yang luar biasa. Ini talenta tinggi. Gitu. Maka identik dengan peninggalan-peninggalan sejarah masa lalu tentang budaya itu, paham. Nah, kan yang dekat dengan keraton itu putra Mbah Raksa, Ki Raksa Mijaya itu Mbah Jaya Sasmita. Mbah dari Mbah Ratono, Mbah Jaya. Mbah Jaya Sasmita itu sangat dekat dengan keraton Cirebon. Malah beliau termasuk abdi dalam keraton Cirebon, itu Mbah Jaya Sasmita. Beliau juga nguri-nguri budaya seperti Ki Raksa Mijaya. Di rumahnya beliau ada gamelan, ada wayang kulitnya, dan sekarang masih ada. Simpan dengan baik, penulis budaya, seniman, misalnya seniman. Nah, Raksa Mijaya, Raksa Mijaya itu untuk Jaya Sasmita. Kalau saya Mbah Jaya Usman, itu karena seorang santri. Nah, santri, pondok pesantren di Jawa Timur. Jadi meneruskan perjuangannya melalui dakwah siar agama bilang haji sama sana link desa-desa di Kabupaten Bes Bunda saya Mbah Jaya Usman. Jangan Mbah Jaya Sasmita akhirnya cenderung mengembangkan budaya-budaya nilai budaya ini. Tapi jelas tentang Mbah Raksa dengan doa barangannya ini ya, barang-barang saya. Selainnya kelihatan. Buah ini ya. Ya, kejauhan adalah Mbah Banda Yuda. Kelamatan sesepuh desa pada suku Bus. Jalannya sudah bagus. Thank you.
adem ini ya. Kalau pagi kutilang, kutu teruk. Nah ini Mbah Banda Yuda ini. Mbah Banda Yuda adalah sesepuh desa pada Sugih Brebes. Malah kemungkinan sebelum ada desa pada Sugih, Mbah Banda Yuda sudah mengembangkan ilmuannya dengan berdakwah, dengan masyarakat petani, bercocok tanam, ya, mengolah rasa, melatih budi pekerti, bagaimana bisa menghargai usahanya, gitu ya, bagaimana perjuangannya, ya, gitu ya. Ya, ya. Yang menjaga ya, dan merawat makam Mbah Banda Yuda adalah Mbah Wijaya, yaitu Mbah Raksa Jaya, Mbah Raksa tadi, jaga dia, Raksa itu ngerekso, jaga, Wijaya, seperti Raden Wijaya, bisa kejayaan, kemakmuran, gitu. Makanya menjadi pada Sugih itu kaya, pada Sugiyo, ayo, jadilah orang kaya dengan cara ora et labora, berdoa sambil bekerja juga doa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha sunnya Allah iku la yughayyiru, tidak akan berubah ya, ma biqaumin, main suatu biqaumin tapi kaum, hatta yughayyiru sehingga kaum itu merubahnya. Ma bi angkusim, ma sesuatu bi angkusim dengan mereka sendiri itu ya. Maka pada Sugih, ayo boleh kita kaya, mari menjadi kaya pada Sugiyo, tapi dengan mencari rezeki yang halalan thayyibah, mencari rezeki yang bisa mendapatkan berkah barokah, bermanfaat lahir batin, berkah lahir batin, halalan thayyibah, itu ya, halalan thayyibah. Makamnya Mbah Banda Yuda ini. Ini dekat dengan makamnya Mbah Raksa Jaya tadi. Yang ngopi ini adalah pemuda sini, ya. Ada Om Digyo, ada Om Makmur, ada Om Sumar, ada Om Wardi, ada Om Hadi, ada Om Asel, ada Om Anton, ya. Dan banyak pemuda pada Sugih, ya. Yang ngopi ini, ya. Banyak pemuda desa pada Sugih yang ngopi ini. Sudah bagus ini, ya. Ada Al-Qasidah Indah Jabur ini. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullahi asandah minar rahmani ya syakum. Ibadallah hijanakum, qasadnakum, talabnakum. Tu'inuna, tughithuna bihimmatikum wa jadwankum. Fa'ahyuna wa'ahtuna atayankum hadayankum. Fala hayam tumulani fahashankum. Sa'idna id atainankum wa fusna hina zurnakum. Wankumu wa shwa'u fina ila rahmani maulakum. Asa nuhda, asa nu'ta, mazaya min mazayakum.
asana Allah, asana rahmah, tangshana wa tangshankum. Salamullahi hayyakum, wa ainullahi tar'ankum. Wa sallallahu maulana, wa sallama ataynakum, alal muhtari syafi'ina, wa munqidina wa iyankum. Ini adalah qasidah yang dibaca belum berziarah. Kemudian ada tawasulannya, ini hadrohnya. Nawaitu ziarah hadil makmarah wali Allah alaihi billah bah bani yuda pada subes wa man haulahu min ahli la ilaha illallah muhammad rasulullah wa ahli salawatin nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah la daya wa bilad billah wali sallallahu alaihi wasallam wali billah yang dah masuk itu wa ansani la rahi wa li allahi billah wa man halahu wa li la ilaha illallah wa li salawati nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahimahumullah wa salihi wa farah wa masyaikhihi wa talamidihim wa ashabihi wa anbaihim wa ahbabihim wa mahabbatihim wa ajadihim wa auladihim wa duriyatihim wa alibadihim ila min jamah Pemuda desa pada Sugih Bes ya, sangat peduli dengan makboroh Bah Banda Yuda ya, makboroh sepuh nah, ya, berada di tengah-tengah desa pada Sugih Bes dengan dikelilingi pohonan yang rindang ya, tempat yang luas secara ya. Dan yang menjadi rutinan ziarah di Mbah Banda Yuda itu setiap Rabu malam Kemis Wage ya, jadi tadi malam ya, di kegiatan sebelumnya adalah di musola kegiatan utama adalah membaca kitab Tahlil Kaul. Setelah bacaan kitab Tahlil Kaul, kemudian baca Rutul Kubro, ya. Kemudian ada Tahlil Masal, masyarakat pengumuman nama yang mau dikirimi, itu dua nama. Dan malamnya itu ziarah ke Makbaroh. Rutin tiap bulan sekali, tiap Rebo malam Kemis Wage. Gampang tingat-tingat. Rebo malam Kemis Wage. Itu ya. Itu. Besoknya adalah malam Jumat Kliwon, nanti pas nyambung malam Rebo Kemis Wage di Mbah Banda Yuda, kemudian Kemis malam Jumat Kliwon di makboroh yang umum bisa di tadi padepokannya Mbah Banda Yuda tadi. Petilasan, kalau Mbah Sarka bilang di sana itu petilasannya Mbah Banda Yuda. Yang ada rulekornya itu ada petilasan Mbah Banda Yuda. Ya, petilasan beliau. Beliau sebenarnya ya. Di masyarakat sekitar, ya, pada Sugi, sekitar pada Sugi ada kelapa sawit, pohon dalem, kalimati, rasa, kandasuli, ya, seditan, pulosari, pemaron, terlangu, kalipucang, ya. Insya Allah jika suatu ziarah bisa ziarah ke Mbah Banda Yuda tempatnya di sini. Banyak yang berkunjung ziarah. Yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat dan berkah. Siapa Mbah Banda Yuda?
bagaimana perjuangan Bapak Yudha Basuki, apa saja peninggalan-peninggalan beliau. Ya. Semoga sesaat masyarakat yang lain, muda yang lain, generasi muda yang lain, tapi saya sendiri ya, bisa menjelaskan tahap kompetong. Siapa sih? Apa perannya? Bapak Yudha di daerah pada Suki, Brebes ini, dan menjadi tempat sampingnya adalah Musola Iman, tempat kegiatan Jamiah Rutubi Kubro. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan berkah. Amin rabbal alamin. Thank you.